Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, skor pencaring channel akan online match. Dan juga tentunya di sini pencaring channel akan menggunakan formasi 4-4-1-1. Teman-teman semua, formasi yang sangat ngeri-ngeri. Dan juga tentunya kita akan melihat squad lawan kita terlebih dahulu. Wow, premium pack dari klub terbaik di muka bumi ini, Arsenal, terkenal-kenal. Ngeri. Oke, disiarkan langsung dari stadion utama Gelora Bung Karno. Terjadi pertandingan antara Arsenal terkenal-kenal dan juga tentunya calon FC. Dan juga tentunya teman-teman semua, sekarang pencari channel akan mereview formasi 4-4-1-1 karena tentunya di sini banyak banget yang request kepada open sharing channel teman-teman semua untuk mereview formasi langka ini. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Ridwan diberikan kepada Kilan Bapak yang manis manjang pesona primadona, berikan umpan terobos manis manjang pesona primadona, di sana Ridwan Dewanggosi lolos, di sana Song Hyun Min meminta bola, berikan tantangan cantik manis manjang pesona primadona, tatatatatator opa. Nah ini nih teman-teman semua, kenapa pencaring channel ketika menggunakan skema 4-4-1-1 ini ya kayak gini teman-teman semua, dengan RMF dan juga LMF-nya yang memiliki offensive awareness dan juga tentunya finishing yang bagus, karena tentunya teman-teman semua di sini memang pencaring channel menggunakan formasi 4-4-1-1 ini, si CF-nya teman-teman semua kadang-kadang pencaring channel gunakan sebagai pemantul, dan juga tentunya teman-teman semua MF di belakangnya pencaring channel menggunakan playmaker kreatif. Di sana ada Leo Messi lari sendiri manis manja pesona primadona, langsung kita berikan passing cantik manis manja pesona primadona. Dan di sana ada Leo Messi. The God is coming. Teman-teman semua, ngeri gimana teman-teman semua? Racikan formasi 4-4-1-1 gue yang sangat gacor tak kecer teman-teman semua. Di mana sayapnya aktif, IMF-nya aktif dan juga tentunya CF-nya digunakan sebagai pemantul tak ketul. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Kimochi diberikan kepada Messi kembali, lanjut saja dipotong kembali, diberikan kepada Kylian Mbappe, lanjut saja di sana Matheus namun berhasil dipotong kembali lawan apa cering channel. Dan juga tentunya teman-teman semua di sini, karena tentunya open sharing channel menggunakan MF-nya playmaker kreatif yang sering mundur teman-teman semua, makanya open sharing channel nggak menggunakan DMF, open sharing channel menggunakan double CMF, dan dua-duanya gaya permainannya box to box teman-teman semua, supaya bisa mereka menutupi apabila misalkan si Leo Messi-nya itu masih telat maju, karena tentunya seperti yang kita ketahui bersama bahwa gelandang-gelandang yang bertipikal box to box teman-teman semua, mereka itu sering ikut maju ke depan untuk membantu penyerangan. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Matheus manis majang pesona primadona, berikan umpan terobos kepada Leo Messi yang kasih ke sini namun berhasil diserebet-serebet kembali di sana Song Hyun Min. Namun di sana ada Tomiyasu teman-teman semua yang tentunya berhasil untuk mengintersepsi serangan dari open sharing channel. Oke, lanjut saja teman-teman semua, di sana Bisoko manis manjang pesona primadona, Saka mencoba menggocek-gocek namun berhasil diserebet-serebet kembali oleh Virgil van Dijk. Ngeri. Lanjut saja teman-teman semua, ini nih emang ngeri teman-teman semua, karena tentunya lawan open sharing channel ini merupakan fans garis keras Arsenal tak kenal-kenal teman-teman semua. Ini terindikasi domba-domba Coach Justin teman-teman semua, karena tentunya teman-teman semua kayaknya kalau bukan fans sejati Arsenal kayaknya nggak mungkin deh beli premium pack Arsenal. Orang Bayern Munchen lebih gede dan juga tentunya Man City juga lebih gede teman-teman semua, secara keseluruhan rating pemainnya ya teman-teman semua. Lanjut saja, di sana ada Kimmich diberikan kepada Goretzka kembali, di sana Kimmich kembali, di sana Song Hyun Min diberikan kepada Leo Messi, di sana Leo Messi mencoba untuk diberikan kepada Lewandowski namun di sana Leo Messi berikan tendangan flashing cantik manis majam pesona primadona. Nah ini nih teman-teman semua, kenapa open sharing channel menyarankan kamu menggunakan playmaker kreatif untuk IMF tunggalnya, entah itu Ronaldinho ataupun Leo Messi teman-teman semua, karena tentunya mereka itu akan diberikan kebebasan pergerakan teman-teman semua, di mana playmaker kreatif itu akan semakin gacor ketika kamu berikan kebebasan saat bergerak. Di sana Matheus diberikan kepada Leo Messi, tak kasih kasih tatatatatatatar Terminator, meskipun aku pendek tapi aku bisa menyundul bola apabila umpannya cantik manis macam pesona primadona paripurna dari Matheus yang sangat akurat sekali. Ngeri. Ampun. Waduh. Ini teman-teman semua, gua ngelawan premium pack Arsenal tak kenal-kenal, klub terbaik di muka bumi ini, baru babak pertama sudah 3-0 teman-teman semua. Jangan-jangan gua dipur dulu sama lawan open sharing channel teman-teman semua, karena tentunya kekuatan sejati dari Arsenal, klub terbaik di muka bumi ini teman-teman semua, ini kayaknya baru akan dikeluarkan di babak kedua ini, karena tentunya teman-teman semua sampai detik ini Arsenal masih menguasai puncak klasemen Liga Inggris teman-teman semua. Itu menunjukkan bahwa Arsenal terkenal-kenal adalah klub terbaik di muka bumi ini. Lanjut saja, di sana ada Smith Rowe teman-teman semua mencoba berikan umpan terobos namun berhasil dipotong kembali di sana Hernandez, namun akhirnya babak pertama ditutup dengan skor 3-0.
Dan tentunya teman-teman semua, Open Sharing Channel harus sedikit waspada karena tentunya di babak kedua teman-teman semua, Arsenal ini biasanya gacor tekecor-kecor dan juga tentunya dia langsung memasukkan Ricardo Kaká teman-teman semua, menggantikan Smith Rowe, lanjut saya di sana Hernandez, manis macam pesona primadona, langsung kita gitak sedikit di sana ada Theo Hernandez, namun berhasil diserebet-serebet oleh lawan Open Sharing Channel. Kok gua agak menyesal kenapa enggak diumpan ke gelandang gua ya, padahal itu tinggal ditendang pasti masuk tak kesuk-kusuk. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Ricardo Kaká, manis macam pesona primadona, mencoba di body oleh Mateus namun tidak mampu di body teman-teman semua ya. Seperti itulah teman-teman semua, si Ricardo Kakaknya baru masuk di babak kedua teman-teman semua, si Mateusnya ini udah dari babak pertama dan staminanya kayaknya udah habis tekebis-kebis teman-teman semua. Lanjut saja di sana oleh Messi, mencoba menggitak namun berhasil dipotong ke belakang mana pencaring channel. Lanjut saja bermain sangat keras sekali teman-teman semua, di sana Ben White, lanjut saja di sana Mateus, kita berikan tendangan cantik manis manja pesona primadona, di sana ada Mateus namun berhasil diserebet-serebet oleh lawan pencaring channel. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Hernandez, lanjut kita berikan umpan lambung manis manja pesona primadona, dipotong kembali lawan pencaring channel. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Upamecano berikan umpan terobos manis manja pesona primadona, di sana ada Kimmich, dipotong kembali oleh Van Dijk, diberikan kepada Upamecano kembali. Lanjut saja di sana Goretzka, oke kita agak sedikit mainkan tempo terlebih dahulu teman-teman semua, karena tentunya pemain-pemain Arsenal ini dia numpuk di tengah anjay, gua bingung kalau mau melakukan passing-passing jalur tengah teman-teman semua, anjay gila. Nampaknya lawan pencaring channel mulai serius teman-teman semua, dia mulai bisa untuk mengeluarkan kekuatan sejati dari klub terbaik di muka bumi ini. Di sana ada Tomiyasu, di sana Tomiyasu mencoba mendribble bola, mau kemana kamu Tomiyasu, langsung di sana ada Pepe, astagfirullahaladzim, gila, aduh, beneran dong kekuatan klub terbaik di muka bumi ini teman-teman semua baru bisa dikeluarkan di babak kedua. Ampun, dan juga tentunya pencaring channel terus waspada, di sana oleh Messi, di astagfirullahaladzim, padahal itu tinggal diberikan umpan terobos manis manja pesona primadona kepada Grobak, tapi masih bisa diserbet-serbet kembali. Di sana Messi, anjay gila, ini langsung dilakukan double pressing teman-teman semua, sampai-sampai Leo Messi sudah tidak berkutik teman-teman semua untuk menghancurkan pertahanan lawan pencaring channel. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Kimmich, diberikan kepada Mateus kembali, diberikan kepada Messi kembali, lanjut saja di sana Grobak, diberikan kepada Song Heung-min kembali, diberikan 1-2 bersama Grobak, masih bisa dipotong dong, ngeri. Lanjut saja teman-teman semua, di sana fast counter attack, diberikan kepada Ricardo Kaká kembali. Lanjut saja, kita agak sedikit kalem sedikit teman-teman semua, ini serangan dari lawan Open Sharing Channel ini ngeri-ngeri banget teman-teman semua, dan positioning dari Open Sharing Channel itu udah acak-acakan karena tentunya Open Sharing Channel tadi all out offense teman-teman semua. Dan juga tentunya di sana Ricardo Kaká mencoba mengocek namun berhasil diintersepsi kembali, diberikan kepada Goretzka. Lanjut saja Goretzka gitak sedikit teman-teman semua. Aduh, Tomiyasunya galak banget dong. Ampun. Di sana ada Pepe mencoba menggitak sedikit namun berhasil dipotong kembali oleh Jan Oblak, tekeblak-keblak. Lanjut saja teman-teman semua. Aduh, gua nggak tenang nih teman-teman semua, bedanya cuma satu. Kita harus cari satu gol lagi teman-teman semua untuk sedikit mengamankan posisi kita. Lanjut saja di sana Grobak, diberikan kepada Grobak, di sana Song Heung-min lari sendirian manis manja pesona primadona, lolos dari kawalan. Kita agak sedikit kurang sedikit, diberikan kepada Song Heung-min. Opa anyong. Ya ampun. Nah ini nih teman-teman semua, walaupun formasinya terkesan defensif ya teman-teman semua, 4-4-1-1, tapi formasi ini cukup ofensif banget karena tentunya kita harus berani untuk mengambil celah teman-teman semua, untuk berikan kesempatan kepada RMF dan juga LMF kita teman-teman semua untuk melakukan finishing dengan cantik manis manja pesona primadona. Makanya teman-teman semua, kamu harus hati-hati banget ketika dalam pemilihan RMF dan juga LMF, ketika dalam menggunakan formasi 4-4-1 ini, dia itu harus memiliki speed akselerasi yang sangat ngeri. Lanjut ke sana dari Ricardo Kaká namun berhasil digagalkan oleh angin yang berlalu, seperti bayangannya yang dihilangkan oleh angin yang berhembus. Ampun. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Mateus bisa kali satu gol lagi. Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga. Salam serumpun Indonesia, Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.